Pak Alfa memiliki surat wasiat. Dan di dalam surat wasiat ini tertera pilihan yang akan menggantikan Pak Alfa secara permanen tanpa supervisi atau syarat mengikat posisi CEO dari perusahaan saya, Alfa Corporation, akan diberikan kepada gue. Udah curiga sih dari awal kenapa lo ngajakin ke Alfa Resto. Males banget tau gak sih ketemu dia. Emangnya lo gak sibuk ngurusin perusahaan bokap lo? Dia tuh datang ke sini atas kemauannya sendiri. Beliau berada di kamar VIP nomor 01 di sebelah sana. Maaf, kamu siapa ya? You can drive me crazy, don't.